Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Sebuah truk tronton mengalami remblong dan menabrak 8 kendaraan. Satu pengendara motor tewas di tempat. Kecelakaan truk tronton yang menabrak 8 kendaraan terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan air mineral dalam kemasan melaju dari arah Sukabumi menuju Bandung. Dan pada saat di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan SPBU, truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong, menabrak beberapa kendaraan hingga menghantam tiang listrik. Akibat kejadian ini, satu pengendara motor tewas di tempat. Satu orang mengalami luka berat dan 4 lainnya luka ringan. Saat ini, seluruh korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur. Sementara, sopir truk diamankan Mapolres Cianjur untuk dimintai keterangan.